Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Safira dari MIN 13 Ngawi, izinkan saya menyampaikan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Pergi ke Magetan untuk membeli ketela. Jangan lupa naik Innova. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa. Oke, mari kita simak beberapa peristiwa yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Ayyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran yang setiap hari kita baca, kita pelajari, dan kita jadikan pedoman hidup adalah diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17, yang selalu kita peringati sebagai Nuzulul Quran. 2. Kemenangan pasukan Muslim dalam beberapa peperangan, yaitu Badar, Khandaq, dan Fathu Makkah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kondisi para mujahidin saat itu. Perut yang lapar dan dahaga melanda, badan yang letih harus maju ke medan perang. Tentulah kalau bukan orang yang beriman, tidaklah mampu melaksanakannya. Dan semua berkat kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Allah memberikan kemenangan terhadap kaum muslimin. 3. Adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang hadirnya menjadi agenda tahunan dan adanya hanya di bulan Ramadan, yang mana amal yang kita lakukan pada malam itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Beruntunglah orang yang bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi peristiwa penting lainnya yang ada di bulan Ramadan. Sahabatku semua, marilah pada bulan yang mulia ini kita perbanyak amal ibadah kita agar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Santen persan kelapa, cekap semanten atur kawula. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.